Selamat pagi, ya. Ini masih jam 5. Cikgu mau masak sebelum ke sekolah. Ya, jadi yang ini di sebelah kanan ini bukan pepaya ya. Ini adalah hasil alam Kalimantan. Mentimun. Mentimun, cuman bukan mentimun yang panjang seperti itu. Mentimun yang panjang ya. Mentimun yang besar, yang seperti bentuknya seperti apa ya? Melon atau semangka itu ya. Jadi sudah cekku kupas, sudah cekku iris tipis-tipis seperti itu ya. Nah, ini bumbunya mau ditumis ya. Ada pala. Kemudian merica, cikgu tambahkan kunyit sama bawang merah, bawang putih. Nah, sudah itu saja ya. Masakan sederhana saja ya. Ini timun Kalimantan yang dipadukan dengan bumbu Jawa. Lumayan banyak rempahnya ya. Nah, itu saja, nanti langsung kita haluskan bumbunya, tumis. Masukkan timunnya, karena timun ini memang mudah lunak atau memang tidak terlalu tahan panas, tidak bisa terlalu lama dimasak, jadi memang ya masaknya tidak lama. Nanti tinggal kita kasih gula sama garam untuk memberikan rasa gurihnya. Itu masakan sederhana cikgu pagi ini sebelum ke sekolah. Oke, cikgu mau haluskan bumbunya dulu. Bumbunya wis halus lur, wis siap ditumis. Oke, ayo kita tumis. Tumis bumbunya lur. Ya, ini cikgu tumis bumbu yang tadi sudah disiapkan. Tunggu sampai baunya harum. Bau harumnya nanti akan terasa ya, dari perpaduan kunyit dan ini apa namanya, pala. Dan ada rasa-rasa pedasnya sudah terasa ini dari gabungan pala dan mericanya. Kita masukkan timunnya. Oke, langsung kita campur. Sampai merata. Ini tadi dua buah timun ya, jadi kelihatan agak banyak. Ini adalah timun rezeki yang ngasih kawan guru ya. Jadi karena mereka ini orang pribumi, jadi mereka ini berladang, menghasilkan banyak timun, dan mereka ya berbagi rezeki. Saya tadi sekolah diberikan dua. Saya pulang dan saya masak ya, rezeki anak soleh. Kalau sudah tercampur merata, kita kasih air biar tidak gosong bagian bawah. Oke, secukupnya saja. Tinggal kita tunggu sebentar. Diamkan dulu, jangan duduk terus. Apinya kita atur, besarkan sedikit.
Oke, ini mau cekku kasih bumbu dulu ya, kasih bukan bumbu, tinggal tambahkan garam saja sama gula. Sudah jadi ya, sobat semua. Perpaduan antara timun Kalimantan dengan bumbu racikan Jawa. Mantap, lezat, dan bergizi versi Cekku berbagi ilmu. Terima kasih.